Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Betapa indahnya kalau kita dipersatukan hari ini. Kalau kita boleh sehat, kita boleh dapat melihat, kita boleh mendengar, kita dapat bernafas. Itu karena kasih karunia Tuhan, saudara. Yes. Karena itu hari ini kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dengan hati kita yang terbaik. Apapun situasi kita sekarang, dimanapun kita berada, percayalah Tuhan ada bersama dengan kita. Di rumah-rumah, di jalan-jalan, dimanapun saudara berada sekarang, percayalah Tuhan tidak terbatas oleh tempat, tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh situasi. Dan Tuhan selalu bekerja tepat pada waktunya. Amin. Mari sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita persatukan hati kita dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang Kau jadikan, Tuhan Yesus. Engkau sudah panggil kami. Dimanapun kami berada sekarang, kalau kami boleh menonton ya Tuhan ibadah online ini, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sedang bekerja pada setiap diri kami. Kami undang hadirat-Mu Roh Kudus, dimanapun kami berada, beracaralah Tuhan Yesus. Sentuh hati-hati yang memerlukan Engkau. Hati-hati ya Tuhan yang berseru-seru tentang kehadiran-Mu, tentang peluluran tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang jamah. Kami percaya Engkau Allah tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh tempat. Beracaralah Tuhan Yesus. Di hari-hari ini Tuhan Yesus, kami mau hati kami pure Tuhan Yesus, hati kami kudus di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau Engkau selidiki kami Bapa. Biarlah Tuhan kami mempunyai motivasi yang benar, kami mempunyai purpose yang benar, kalau kami hidup hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Mari kita semua menyembah Tuhan dengan hati. Terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan mengenai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Sama-sama katakan dari awal, selidiki kami, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang aku lihat, ku
Cara di tengah-tengah kita, apapun situasimu, bersyukurlah pada Dia, bersyukurlah pada Tuhan Yesus. Mari puji Dia, mari sorak haleluya, sorakan hosana. Sana maya rabose, kira la 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 la. Sana maya rabose, kira la 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 la. Mari semua kita yang bisa berbahasa roh, mari bangun roh kita, mari kita sembah Dia dengan bahasa bahasa yang baru. Kira la rabose, sana maya rabose. Pemulihan sedang terjadi, pemulihan sedang terjadi. Oh, puji Tuhan, sembah Dia. Hai roh yang ada di dalamku, pujilah Tuhan. Hai segenap hatiku, pujilah namanya Yesus. Raja skala raja, Tuhan skala Tuhan. Dahsyat penyedia penyembuh, Allah yang luar biasa. Kira la rabasa namo yara la rabase. Yeah.
Sorai bagi Tuhan. Haleluya. Hosana, hosana. Terpujilah Kau Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami merasa dipulihkan, kami merasa dikuatkan. Api kami mulai dibakar kembali. Kami mulai bersemangat untuk memuji-Mu. Kami mulai bersemangat untuk melihat hari esok. Karena kami tahu Allah kami adalah Allah yang besar. Allah kami adalah Allah yang luar biasa. Allah yang dapat memindahkan gunung. Allah yang mencipta segalanya. Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup. Mari kita sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Saudara yang terkasih, dimanapun saudara berada, saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita puji Tuhan. Mari kita sembah Tuhan bersama. Seperti Daud menari, seperti Daud melompat-lompat menyembah Tuhan. Mari kita semua sembah Tuhan. Tuhan Allah yang hebat dari di tengah-tengah kita. Mari kita puji Dia. Dan jangan pernah lelah saudara. Jangan pernah lelah waktu kita melayani Tuhan. Sebab Tuhan sangat sayang pada kita semua. Mari semua kita katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Jangan pernah lelah saudara, jangan pernah lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Mari semuanya puji Dia. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah
saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sekali lagi datang pada Tuhan. Kita duduk di bawah kaki Tuhan dan rasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah. Hadirat Tuhan ada bersama dengan kita. Silakan, yang mau menangis silakan. Rasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita hari ini. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here. Working in this place, I worship you. I worship you. Sekali lagi, you are here, Lord. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. Buka hati kita lebar-lebar, saudara. Rasakan Roh Allah ada di tengah-tengah kita. Roh Allah yang hidup ada di tengah-tengah kita. Jalan bagi Engkau, Dialah penyedia segalanya bagi Engkau, Dialah sumber berkat bagi Engkau. Apapun situasimu, percayalah Tuhan sedang bekerja pada hari ini. Tuhan sedang bekerja pada hari ini. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you. That is who you are.
Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita bangun roh yang ada di dalam kita. Mari kita sembah Dia. Haleluya. 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 Ya Allah, Rabu sana mo, ya Rabu sana mo. Sana maya raba baba 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 ra la 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 la. Sana maya raba ya raba ya raba. Ora la 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 raba sana maya raba ya raba. Hiara la 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 raba sana maya raba ya raba. Hiara la 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 raba sana maya la 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 la. Hiara la 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 la. Rasakan hadirat Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Dia gak pernah melupakan saudara. Gak pernah sedikit pun Tuhan tinggalkan saudara. Kadang kita merasa Tuhan tidak ada, tapi Dia selalu ada bagi kita. Kadang kita gak pernah melihat pekerjaannya, seakan-akan Dia tidak bekerja. Tapi percayalah saudara, Dia sedang berperang bagi kita. Dia sedang berjalan di depan kita. Dia sedang perang gantikan kita. Oh rabasa la 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 la. Even when I don't feel it, you working. Even when I don't see it, you working. You never stop, never stop working. You never stop, never stop working. Even when I don't feel it, you working. Even when I can see you working, you never stop, you never stop working. You never stop, never stop working. Even when I don't feel it, you working. Even when I don't see it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, never stop working. Even when I don't feel it, you working. See it, you again. You never stop, never stop working. You never stop, never stop working. Come on, say. We make a miracle worker. Promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are the way maker, Lord. You are the way maker, miracle worker. Promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. One more time, we declare it. Katakan dengan iman. We make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. We make a miracle worker, pembukaan jalan. We make a miracle worker, promise keeper, pemegang janji. Who you are, that is 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 who you are. Tuhan berjanji, saudara, Dia akan selalu tepatin. Amin. Seperti yang dikatakan di dalam firman, setiap janji-janji Tuhan itu nyata. Yes. Itu bukan sebuah yang terjadi di masa lalu, tapi itu juga terjadi sekarang. Amin. Di masa depan saudara pun Tuhan tetap bekerja. Amin.
Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, saudara. Berserahlah pada Tuhan. Berserahlah pada Tuhan. Dan percayalah bahwa janji-janji Tuhan akan digenapi. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami hanya dapat memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau terus diagungkan atas kehidupan kami. Biarlah di hari-hari ini, di hari-hari Pantekosta ketiga ini, Tuhan Yesus sendiri yang pakai setiap kami. Jadikan kami insan Pantekosta itu, Tuhan Yesus, yang berjalan maju bagi Tuhan, yang berjalan selalu maju tanpa mundur. Kami percaya Tuhan Yesus, di masa-masa ini kami mau berkomitmen Tuhan, kami mau mendekatkan diri kami pada Engkau. In the year of integrity, di tahun integritas ini, kami mau berdiri teguh dalam iman kami dan percaya sepenuhnya pada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau rapi bibir dan mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang berikan firman-firman itu keluar, menjadi senjata bagi kami, menjadi biji yang tertanam bagi kami, dan kami akan bertumbuh dan menjadi dampak di hari-hari ini. Hari-hari yang bukan semakin gampang tetapi semakin susah. Tapi kami tahu kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang benar. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami Allah yang tidak pernah menggenapi janji-Nya, yang selalu akan menggenapi janji Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Pujian, hormat, syukur kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari kita semua katakan amin. Shalom semuanya. Kalau kita melihat Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7. Ini adalah pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus. Tuhan Yesus berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Ada yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya mereka berdusta. Engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Engkau juga membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat." Sesuai dengan penjelasan Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, yang dimaksudkan dengan mengambil kaki dianmu artinya menolak dan mengeluarkan dari dalam kerajaannya, yang berarti kehilangan keselamatan. Pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus ini juga berarti pesan buat kita semua, yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Kalau kita melihat apa yang dilakukan jemaat di Efesus untuk melayani pekerjaan Tuhan, itu sungguh luar biasa. Tetapi apapun yang mereka lakukan untuk melayani pekerjaan Tuhan, meskipun itu sungguh luar biasa, tetapi kalau tidak didasarkan kepada kasih yang semula, maka Tuhan akan berkata, "Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, maka engkau akan kehilangan keselamatan. Tetapi barang siapa menang, artinya kembali kepada kasih yang semula, maka akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada dalam taman Firdaus Allah, yang artinya akan masuk sorga." Ini suatu peringatan yang tidak main-main dan sangat serius. Karena itu saya akan mengajak saudara
untuk melihat diri kita. Mungkin kita kelihatan begitu rajin, tekun, sabar, mau menderita dalam melayani pekerjaan Tuhan. Pertanyaannya, apakah itu dilakukan dengan dasar kasih yang semula? Banyak orang yang kelihatan luar biasa dalam melayani pekerjaan Tuhan. Bukan karena didasarkan kepada kasih yang semula. Tetapi karena kewajiban. Atau ada motivasi yang lain. Tuhan mau supaya kita kembali kepada kasih yang semula. Kasih yang semula adalah kasih yang kita miliki pada waktu baru bertobat dan mengalami kelahiran baru. Waktu saya baru bertobat dan mengalami kelahiran baru, saya begitu haus akan Tuhan, akan firman-Nya. Dan saya selalu menjaga kehidupan saya agar selalu hidup kudus sesuai dengan firman Tuhan. Dan puji Tuhan, ini tetap saya jaga sampai dengan hari ini. Bahkan kasih saya kepada Tuhan semakin bertambah. Orang yang memiliki kasih yang semula pasti akan hidup sama seperti Kristus telah hidup. Orang yang memiliki kasih yang semula pasti hidup sebagai orang yang berintegritas. Hidup tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Orang yang memiliki kasih yang semula pasti akan keluar sebagai pemenang. Orang yang memiliki kasih yang semula akan ikut dalam pengangkatan dan masuk surga. Yang percaya katakan amin. Ku cinta kau Yesus, hanya engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Engkau segalanya bagiku, ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-murid-Nya tentang tanda kedatangannya kembali dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab dalam Lukas 21 ayat 11 bahwa salah satunya adalah penyakit sampar. Jadi COVID-19 ini adalah salah satu tanda dari kedatangan Tuhan Yesus kembali dan tanda kesudahan dunia ini. Awal tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya dengan sangat serius dari Wahyu 3 ayat 11 bagian A. Aku datang segera. Aku datang segera. Saya gemetar dan bertanya, Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan? Dan apa yang harus saya kerjakan? Lebih kurang 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan saya dengan berkata, aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku. Pada saat aku mencurahkan rohku, akan terjadi seperti Yoel 2, ayat 28 sampai dengan 32. Akan ada 3 tanda yang terjadi. Tanda yang pertama, anak-anak, pemuda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tanda yang kedua, mujizat-mujizat akan terjadi secara luar biasa. Tanda yang ketiga, goncangan-goncangan juga terjadi secara luar biasa. Melalui 3 tanda ini, maka Yoel 2 ayat 32 akan terjadi. Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Tahun 2013,
Tuhan memberikan nama untuk pencurahan Roh Kudus ini adalah Pentakosta yang ketiga. Jadi salah satu tanda terjadinya Pentakosta yang ketiga adalah goncangan-goncangan. Sejak tahun 2009, hampir di setiap khotbah saya selalu mengingatkan tentang goncangan ini. Saya sering berkata, kalau saudara percaya akan terjadi goncangan-goncangan, katakan amin. Tetapi sering aminnya hanya sekedar berkata amin saja. Saya selanjutnya akan berkata, saudara tidak berkata amin pun, goncangan pasti terjadi. Biasanya kita akan tertawa setelah saya berkata seperti itu. Tetapi siapa mengira tanggal 2 Maret tahun 2020, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa COVID-19 masuk ke Indonesia. Mulai saat itu goncangan karena pandemi COVID-19 mulai terjadi dan sampai dengan hari ini belum selesai. Banyak orang yang khawatir, ketakutan, bosan, jenuh, depresi. Ada juga yang sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Pandemi ini juga mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi. Ditambah lagi hari-hari ini, pandemi semakin ganas dengan adanya varian Delta yang membuat penularannya jauh lebih cepat. Yang paling penting yang harus kita lakukan dalam menghadapi pandemi ini adalah kita harus makin sungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri kita dalam menyambut kedatangannya yang kedua kali. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa sampar dalam hal ini COVID-19 adalah salah satu tanda akan kedatangannya yang kedua kali. Karena itu, seperti pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus, yang berarti ini juga pesan buat kita semua pada zaman ini, bahwa kita harus kembali kepada kasih yang semula. Sebab hanya orang yang memiliki kasih yang semula yang akan ikut dalam pengangkatan. Yang percaya katakan amin. Dalam masa pandemi ini, kita harus mengerti bahwa pencurahan Roh Kudus yang disebut dengan Pentakosta yang ketiga sedang terjadi. Dalam pandemi ini, kita harus mengerti bahwa ini adalah masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir dalam menyelesaikan amanat agung untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Dalam masa pandemi ini, kita harus mengerti bahwa akan terjadi kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku kuserahkan pada-Mu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, ya Tuhan. Mulialah nama-Mu, ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Mazmur 127 ayat 1 dan 2 berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia memberikannya
kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dalam segala hal, termasuk dalam masa pandemi ini, kita harus mengandalkan Tuhan. Termasuk dalam hal membangun rumah, termasuk dalam hal perlindungan. Sesuai dengan Mazmur 91 dikatakan, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita, maka kita tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, termasuk dalam hal mencari nafkah di tengah-tengah krisis ekonomi yang terjadi hari-hari ini. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang kena PHK. Atau mungkin mengalami kesulitan karena banyak faktor sehingga mengalami kerugian. Kesulitan untuk mencari keuntungan. Tetapi sesuai dengan ayat firman Tuhan tadi, kita diingatkan bahwa Tuhan justru akan memberikan berkat-Nya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Berkat yang diberikan pada waktu tidur di sini bisa diartikan berkat yang diberikan bukan karena kehebatan kita, bukan karena prestasi kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepandaian kita, juga bukan karena usaha kita yang mati-matian. Dan berkat yang seperti itu hanya diberikan kepada orang yang dicintainya. Haleluya! Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita pasti menjadi orang yang dicintai Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang mengikuti segala perintah yang diberikan tanpa ragu-ragu, tanpa banyak pertanyaan, tanpa bersungut-sungut, tetapi dengan hati yang percaya, disertai ucapan syukur. Demikian juga dalam menghadapi pandemi ini. Kalau kita mengandalkan Tuhan, itu berarti kita akan mengikuti perintah-perintah-Nya. Saya akan mengingatkan kembali tuntunan Tuhan sejak awal dari pandemi ini. Apakah saudara ingat? Dan apakah saudara tetap melakukannya? Mungkin ada yang berpikir bahwa pandemi ini sesuatu yang biasa. Mungkin karena sudah bosan, karena jenuh. Tetapi ingat, ingat, kita boleh bosan dan jenuh, tetapi COVID-nya belum bosan. Karena itu kita harus dengan serius menghadapi pandemi ini. Mari, saya akan ajak saudara untuk mengingat kembali tuntunan Tuhan. Yang pertama, sesuai dengan 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 yang mengatakan bahwa kalau kita mengalami pandemi dan krisis ekonomi, maka kita harus merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau kita melakukan itu, maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa kita, serta memulihkan negeri kita, Indonesia yang tercinta. Katakan amin. Yang kedua, kita diminta untuk mengherdik COVID-19 dan krisis ekonomi dengan berkata, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, diam, tenanglah. Apakah saudara sudah melakukan ini? Yang ketiga, kita diminta memperkatakan Mazmur 91, karena kita percaya akan janji Tuhan. Yang keempat, kita diminta melakukan seperti yang dilakukan oleh Daud ketika Tuhan menghukum orang Israel, di mana ada 70 ribu orang yang mati karena penyakit sampar. Daud waktu itu membuat mesbah di pengirikan milik Arauna dengan membayar harganya. Waktu itu Arauna akan memberikan secara gratis kepada Daud, tetapi Daud tidak mau. Dia tetap mau membayar harga. Setelah Daud membuat mesbah, maka tulah sampar itu berhenti.
kalau kita mengharapkan pandemi akan berhenti, maka kita sebagai gereja-gereja Tuhan harus membuat mesbah, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity. Minta belas kasihan turun. Minta belas kasihan turun ke atas Indonesia. Gereja jangan saling menyalahkan satu sama lain. Gereja jangan saling menjelekkan. Gereja harus membayar harganya dengan unity. Yang kelima, sesuai dengan Yesaya 26 ayat 20 dan 21. Maka kita diminta oleh Tuhan untuk bersembunyi barang sesaat lamanya. Sampai amarah itu berlalu. Karena Tuhan akan menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Amsal 27 ayat 12 berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Karena itu, mari, biarlah kita menjadi orang yang bijak. Bersembunyi di sini bisa diartikan, kalau tidak ada keperluan mendesak, kita diam di rumah. Dan juga kita harus melakukan 6M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Yang kelima, menjauhi kerumunan. Dan yang keenam, melakukan vaksinasi. Yesus, kaulah pemberaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Bersorak bagi kebesaranmu. Bersorak bagi kebesaranmu. Pada tahun 1918 sampai 1920, pernah terjadi pandemi yang disebutkan dengan flu Spanyol. Kalau dibandingkan dengan COVID-19, dengan memakai data tanggal 29 Mei 2021, maka didapatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jumlah infeksi. Flu Spanyol 2 tahun, 500 juta orang. COVID-19 1 tahun, 3 bulan, 162 juta. Jadi berarti ini relatif kecil. Yang kedua, jumlah kematian. Flu Spanyol diperkirakan risknya memang agak besar, 20 sampai 100 juta dalam waktu 2 tahun itu. Tapi COVID-19, 1 tahun 3 bulan, 3,52 juta. Berarti jauh lebih sedikit. Kemudian jumlah negara yang terpapar. Flu Spanyol kurang dari 50%. Tetapi COVID-19 hampir atau kalau bisa dikatakan 100%. Yang keempat, soal dampak ekonomi. Flu Spanyol tidak lebih buruk dari zaman depresi ekonomi global tahun 1930-an. Tetapi COVID-19 dikatakan yang terburuk sejak zaman depresi ekonomi global tahun 1930-an.
tergantung kapan pandemi berakhir. Kalau berlarut-larut, krisis ekonomi COVID-19 bisa lebih buruk dari zaman depresi ekonomi global tahun 1930-an. Tetapi yang paling menonjol dari COVID-19 ini adalah angka depresi, kecemasan, stres justru tertinggi sepanjang sejarah. Angka depresi global tahun 2020 adalah sebesar 25% dibandingkan dengan angka depresi global tahun 2017 yang hanya 3,44%. Dengan melihat ini semua, saya percaya rencana Tuhan bagi umat manusia adalah supaya mereka bertobat, mencari wajah Tuhan, sehingga terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sesuatu yang mengherankan dari flu Spanyol ini adalah bahwa setelah infeksi gelombang kedua yang meningkat secara luar biasa, tiba-tiba virusnya menghilang. Entah pergi kemana. Entah kemana perginya. Wow! Kita boleh berdoa kepada Tuhan agar ini juga terjadi pada COVID-19 serta varian-varian yang lain yang tiba-tiba menghilang entah kemana karena amarah Tuhan sudah berlalu. Karena itu, sekali lagi saya mengingatkan agar kita melakukan tuntunan Tuhan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan lebih serius dan sungguh-sungguh. Supaya Tuhan juga menuntun kita di tengah pandemi yang sedang bergejolak ini. Saya percaya, kalau kita kembali kepada kasih yang semula, kita akan berkata, Tuhan, pakai saya menjadi alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan roh-Mu agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Uriyalaba syaralaba kana marabalaba labalaba laba. Uriyalaba labalaba 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 labalaba. Uriyalaba labalaba labalaba labalaba. Ada berapa banyak di antara saudara yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini saya Tuhan, ini saya Tuhan, pakailah saya menjadi alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara boleh angkat tangan saudara. Kulihat anak-anak-Mu sedang mengangkat tangan Tuhan. Mereka siap Tuhan menjadi alat-Mu, pakai mereka untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Orang-orang terima pengurapan Tuhan, terima. Oh Tuhan Yesus. Di tengah-tengah pandemi hari-hari ini Tuhan, biarlah kami mengerti, kami harus kembali ke berkasih yang semula. Tuhan, biarlah anak-anak-Mu mengerti akan hal ini. Mereka akan kembali kepada kasih yang semula ya Tuhan. Bapa-Mu berdoa buat mereka yang sekarang sedang terpapar dengan COVID-19 ini Tuhan.
mereka yang sekarang sedang mengalami krisis dalam ekonomi mereka. Tolong mereka Tuhan, tolong anak-anakmu, tolong mereka, kasihanilah mereka Tuhan. Kasihani Indonesia Tuhan, kasihani Indonesia. Belas kasihan Tuhan turun ke atas kamu semua. Belas kasihan Tuhan turun ke atas Indonesia. Terima kasih dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Mari, tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami ini orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Dan Engkau dibangkitkan kembali. Bapa, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati, Engkau menuntun, Engkau membela. Engkau mendidik kami. Engkau menyembuhkan kami. Engkau memberikan kami damai sejahtera-Mu di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Engkau juga menghajar kami. Kalau kami berbuat tidak benar di hadapan-Mu. Itu Engkau ya Abba. Itu Engkau ya Abba. Betapa baiknya Engkau itu. Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing, mari berdoa. Masing-masing introspeksi. Lihat keadaan diri kita masing-masing saat ini. Kalau ada dosa yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan, ini saatnya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita selesaikan di hadapan Tuhan. Minta ampun. Minta ampun. Minta ampun. Ampuni. Ampuni saya Tuhan, katakan. Ampuni saya. Ampuni saya. Engkau melihat anak-anakmu sedang meminta ampun ya Tuhan. Ampuni, ampuni ya Tuhan, ampuni. Bapa terima kasih. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Berkatilah kami semua. Engkau mengasihi kami semua ya Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang, angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Sudah dikasih Tuhan,
Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Jangan diam. Oh, ralaba syarakana maya ralaba rabara. Oh, ralaba kanama. Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Oh, ralaba kanama ya ralaba rabara. Oh, ralaba kanama ya ralaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kau baik ya Tuhan. Dalam seluruh hidup kami, Kau baik Tuhan, Kau baik. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan, Kau baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari katakan bersama saya. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so that I am able, while you sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Terima kasih. Terima kasih apa? Terima kasih. Terima kasih Abba, terima kasih, terima kasih. Kau baik kepada kami semua. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.